Assalamualaikum, halo ibu-ibu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini atau di video kali ini saya mau berbagi resep sayur bayam bening. Nah, gimana cara membuatnya? Kita ikuti videonya sampai selesai ya. Bahan-bahannya di sini sudah saya sediakan ada 2 ikat bayam, sudah saya potong, sudah saya cuci bersih ya. Untuk airnya di sini saya pakai kurang lebih 1 liter air, dan bumbunya ada bawang merah, ada 5 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, kemudian ada kunci ya. Ini sudah saya geprek, lalu ada daun bawang yang kecil 1 batang. Nanti kita kasih irisan jagung ini. Jagung yang sudah saya potong kecil-kecil, terus ada garam, gula pasir, sama kaldu jamur. Atau ibu-ibu nggak suka pakai kaldu jamur juga boleh. Ini bahan-bahannya, cara membuatnya. Pertama, kita tuang airnya ke dalam panci, lalu kita nyalakan kompornya. Kemudian kita masukkan jagung yang sudah kita potong agak kecil seperti ini. Sambil kita menunggu jagungnya agak matang, kita potong-potong bumbu-bumbunya ya. Ini sudah mendidih ya, kita masukkan bahan yang sudah saya potong-potong tadi, bumbu-bumbunya. Ini kita rebus kurang lebih 1 menitan, baru kita masukkan bayam dan bumbu yang lain. Selanjutnya kita masukkan bayamnya. Dan terakhir kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuknya ya. Kita tunggu sampai bayamnya matang. Nah, ibu-ibu, ini sayur bayam beningnya sudah matang. Kita matikan dulu kompornya dan siap untuk disajikan. Nah, ibu-ibu, ini dia sayur bayam beningnya sudah matang. Ini sehat banget, ini kesukaan keluarga saya ya. Bisa dicoba di rumah. Nah, kalau ibu-ibu suka dengan video ini, jangan lupa ya like, share, subscribe di bawah, juga tonton video yang di samping. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.